Alay Bang Di. Dalam episode malam ketiga bulan suci. Kedengeran enggak? Kedengeran enggak? Tes, kedengeran enggak? Yang jelas kalau habis buka puasa itu pas maghrib belum bisa bikin kopi. Karena waktunya berpacu kan. Belum makan, belum sholat maghrib. Nah, selesai terawih baru bisa minum kopi. Hari ini kopi susu. Ya, terasa susunya. Satu makna dalam menjalani malam Ramadan itu adalah sedikit tidur, tapi tetap harus ditidurin. Maksudnya tetap harus tidur sekitar jam 11, jam 10 gitu. Biar jam 2 atau jam 2.30 bisa bangun. Nemenin bini masak lah. Ya terserah mau sambil nonton TV, sambil baca Quran, atau sambil sholat malam. Jadi istri pun ngerasa semangat nih masaknya. Jadi kalau bangun tidur langsung sahur, perut juga gak enak. Biasanya perut agak begah bangun tidur itu. Jadi kalau bisa bangunnya bareng orang mau masak sahur, minum air putih hangat, dan bangun tidurnya, bangun makan sahurnya dijamin bisa enak. Oke, malam ketiga Ramadan ini mudah-mudahan kita diberikan kesehatan iman Islam, semoga besok bisa puasa, bisa lancar ibadahnya. Oke.